Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warstocraft. Dalam video kali ini, aku mau berbagi tips cara melipat sarung tanpa menyentuh lantai. Mungkin teman-teman bingung, caranya gimana? Nah, caranya ini sangat mudah untuk ditiru, dan cara ini sering aku pakai ketika aku masih di kos. Caranya sangat simpel banget, teman-teman bisa praktek setelah nonton video ini. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau menyapa dulu teman-teman yang sudah mampir di channel Warstocraft. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan aku doakan kita semua semoga selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dipermudah dalam segala urusannya. Oke, teman-teman. Untuk melipat sarungnya ini, teman-teman boleh pakai sarung merek apa aja. Yang penting bukan jari, bukan kain panjang ya, teman-teman. Ini hanya untuk sarung. Jadi, sambil menyimak, sambil diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman boleh share sama teman-teman yang lain agar teman-temannya juga tahu cara melipat sarung. Oke, teman-teman, jangan lama-lama, langsung aja kita simak videonya di sini. Nah, pertama-tama teman-teman harus siapkan sarungnya dulu ya, karena ini yang dilipat sarung bukan kue. Oh no. Harus sarung, sarungnya harus yang asli, asli sarung maksudnya. Nah, caranya hanya mudah, hanya menggunakan dagu, sarungnya dilipat seperti ini. Terus kalau sudah dicepit lagi sama dagu, terus kita pegang yang bagian tengah, dilipat lagi. Nah, pakai dagu lagi. Nah, dilipat seperti ini. Kuncinya hanya menggunakan dagu dan tangan. Nah, seperti ini. Sangat pas untuk ditaruh di lemari. Nah, mantap. Selamat mencoba, selamat menjajal. Nah, begitulah teman-teman, cara melipat sarung tanpa menyentuh lantai. Teman-teman bisa praktekkan trik ini kepada teman-teman yang lain. Semoga teman-temannya juga bisa melipat sarung tanpa menyentuh lantai, karena cara ini sangat simple, sangat mudah, dan gampang dipahami. Nah, itu teman-teman triknya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat menjajal. Sekian aja dari Warstocraft. Kita lanjut di video selanjutnya, video yang lebih inspiratif. Tunggu saja di channel Warstocraft. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen, oke, mantap.